Oh, ini ditepok lagi nih kepalanya, Drew. Ini suaranya, guys. Tok gitu. Apa nggak berdarah itu kepala harusnya? Darah dong, Drew harusnya dong. Kayak begitu suaranya. Tuh kan? Gila. Gila, udah cold open itu. Udah berdarah banget itu. Si Empang. Lagi. Gila, darahnya banyak banget, guys. Gila, saatnya si Empang udah membalas, guys. Drew semakin terpuruk. Gila, banyak banget darahnya. Kayak Ric Flair. Ini baru sel, ini sel. Banyak darah bercucuran tuh. PR buat yang main abis ini ngepel dulu. Ini strike lagi. This is really blood. This is bad blood. It's hell in a cell, not bloodline. There's no blood in bloodline. It's only a name. It's a real blood, bro. Real blood, cry me river. Ten. Intense banget, guys, liatannya. Neck break. Gak bisa. Bisa. Kena. Tapi gak bisa kunci. Gak bisa kunci. Terus pengen tire kabur ke bawah. Tidak bisa langsung kunci GTS-nya. Suplex through the table from the top of the ring, guys. Ngeri. Holy shit. Look at that. Nice, habis mejanya. Full impact. I love it. White noise. Dia mau white noise. Kepala si Empang ke steel step. Ngeri. Langsung kunci itu. Tangannya si Empang bisa pegang rope break itu. Gak rope break, guys. Kick out, guys. Si Empang masih kuat, guys. Dan saya cukup yakin ini gak ada yang dikurang-kurangin dari kualitas main eventnya, guys. This is the real main event, bro. You don't have to watch all bad blood because this is the main event and it's over. Match bloodline gak akan bisa menyaingi opening ini, guys. Gak akan, guys, kecuali ada The Rock. Ada The Rock pun ya kualitas matchnya kan gak akan terangkat juga. Itu kunci Inggris ada di situ. Tujuannya untuk Drew biar lepas dari kuncian si Empang. Si Empang yang ngambil. Dipukul bertubi-tubi kepalanya Drew McIntyre sampai pingsan kah itu? Ini udah banyak darah, bang. Lah iya, Drew minta maaf, aku udah ngalir lagi darahnya, guys. Low blow. What an act by Drew McIntyre. Gila, darahnya spilling out of the head, guys. Mengalir jelas ke mukanya. Ngeri. Darahnya banyak banget, Drew tuh. Masih jalan dia, darah sebanyak itu ngalir dari kepalanya. Itu kayaknya udah open wound kali ya. Di kepalanya kali ya. Apa itu paku payung kah, manis? Give me paku payung. Ini masuk YouTube gak ya? Match kayak gini mas. Gak mau dibersihin sama wasit. Apa itu, guys? Ini manik-manik gelangnya si Empang, guys. Dia beli dari pabriknya langsung. Story. That's the story, guys. Story at its finest. Kasih. Drew sendiri yang kena. Drew sendiri yang kena. Pokoknya kena ujung steel step. Badannya kena. Manik-manik yang menyakitkan. Berasa mengempas badan ke atas Lego, guys. Ini udah menang nih, guys. Rantai. Dia mau kasih rantai di lututnya untuk kasih GTS ke kepalanya Drew dengan maksimal. Ini ending, guys. Ending nih, guys. Si Empang menang, guys. Just like my prediction, si Empang's gonna win. Si Empang has to win. Itu paku payung kualitas PG, guys, ya. Namanya, guys, ya. Manik-manik pakainya. Mulutnya dulu dimasukin manik-manik, guys. Awas ketelan. Operasi itu kalau ditelan tuh. Boker keluar kayak manik lagi tuh. Menang nih, guys. Boom! Go to sleep with a chain to the head. 2, 3, and we have a winner. What a match. It's a great opening. It's the real main event, baby. Bad blood open with lot of blood. And CM Punk is the winner. Let's go. I love it. 40 menit, guys, matchnya, guys. Udah habis. Makasih, teman-teman.
Thank you buat yang sudah gabung di sini. Absen dulu guys ya. Halo Feb. Ayo sampai ketemu lagi di Wacelong selanjutnya guys ya. Dadah, Wista. Oke, thank you, bye-bye. Makasih. Makasih, makasih. Thank you, makasih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makasih. Ya, selesai guys ya. Dadah. Dadah. Wait, let's sudah habis. Dadah. Hadir, hadir, hadir. Dadah. Yes, hadir, hadir, dadah. Nah, habis. Nah, habis nggak ada lagi, Aris. Dah, bubar, bubar. Bubar, guys, bubar. Nggak ada lagi. Udah kelar ya acaranya ya. Udah, mau ngapain lagi, guys? Udah. Mau ngapain lagi sini? Nggak ada, nggak ada. Udah, tidur, tidur. We have blood in bad blood. And that's all the blood we have in this pay-per-view. Cuma itu bloodnya, guys. Sekarang tinggal acaranya tinggal bed doang. Bloodnya udah dihabisin sama Drew sama si Empang. Ini tinggal bednya doang guys ya match ini guys ya. Apa itu? Rekan apa itu? Oh, lah. Samoa drop apaan? Apaan? Komentator bilang, saya bilang, lah, rekan apa tadi? Famouser kah itu? Ternyata Samoa drop. Apaan? Komentator aja bingung. Wuh, Rose Plan. Alah, sudah, gak bisa. Wah, dia, oh, ya udah. Alah, drama wasit. Drama wasit pingsan. Drama wasit pingsan. TV time keluar, bro. Let's go. Let's go. Kesin gak? Wow. No. Kesin gak? Wow, kesin gak? Rose Plan barusan ke The Legends, guys. Terus diampak wasitnya, tapi gak ada. Dia gak bawa wasit. Salah sendiri kenapa gak bawa wasit anda, hei? Kenapa gak bawa wasit baru? Oh enggak. Langsung bangkit dia. Ini berasa Undertaker guys. Nia Jax berasa Undertaker guys. Jadi meme itu. Oh distraction. Tak kirain mau ngasih Bailey untuk menyerang Nia Jax. Ternyata distractionnya Tiffany. Ah udah selesai. Sama drop from the top rope. Annihilator. Selesai kah? Oh langsung kunci kah? Ah, Annihilator dulu ya. Annihilator dulu udah selesai. Karena Tiffany. Tiffany bantu Nia Jax. Udah kelar, kelar, kelar. Oh ini udah buka singlet guys. Apakah member Jasmine datang? Dia udah buka singlet. Iya bener. Bener. Kenneth. Gila lu Kenneth. Saya gak pernah nge loh. Padahal udah biasa mungkin begitu ya. Pas banget dia buka singlet. Ah, set. Datang kali itu sama Jedi. Kuda gerang gak berhasil tapi. Oh, asyik diganggu. Ayo, saatnya memukul pakai kursi. Tapi dihindar. Oh, kena sendiri. Kena balor sendiri, guys. Ditonjok itu Carlito. JD juga masuk, dikeluarin gitu aja. Alah, udah selesai itu. Hati-hati Carlito, Anda nggak koordinasi itu barusan. Kasih chokeslam, shot of heaven. Oh, tidak bisa. Roll up. Tapi apa yang bisa dilakukan Balor? Hanya kode gerak saja. Ditangkap oleh Priest. Kasih chokeslam, shot of heaven. Dan maksimal langsung kunci aja itu. Bro, udah menang dia. Yes, let's go. That's how you predict the match, guys. I know it. Priest gonna win. Balor is not as strong as Priest. Balor needs demon. Title tambahan kok. Alah. Apa-apaan? Apa-apaan itu mah buatan mana? Itu mah sama kayak yang ini tuaik itu. Itu mah title tuaik ini title ini apa? Komemoratif nambah doang nih, gak ada urusan jelas apaan itu. Gunta keluar. Guys, ini guys, di Crown Jewel akan ada bukan dua match champion, dua match champion lawan champion. Gunta akan lawan Cody, Bailey, Nia Jax akan lawan Liv Morgan. Kalau misalnya Liv Morgan masih pegang title ya. Ini kalau misalnya Gunta juga masih, tapi tetap masih pegang title kayaknya. Cody Gunta lawan Nia Jax Liv Morgan atau Nia Jax Rhea Ripley. Menang dapat title itu. Jadi title itu hanya dipakai buat Crown Jewel aja. Gak penting guys. No, not important. Aja harap minta tolong bikinin title dong gua. Masa gua enggak punya title? Gua kemarin title ijo gua hilang diambil Braun Strowman. Sekarang gua pengen title juga tuh. Adain go. Oh bener dia nyebut Goldberg guys. Di depan Bret Hart.
mau klarifikasi. Ah, diajaknya tuh Albert. Ah, gila. Gila legend gitu. Ini kena spear mati kau dulu Gunta. Udah gede banget anaknya Goldberg. Gila. Dia berharap Bill Goldberg tuh bisa lebih baik sebagai bapak daripada sebagai pegulat. Nah, ayo berdiri. Lanjut, lanjut. Kasih paham Bang Goldberg, kasih paham. Masuk dia, guys. Bill up WM enggak manis. Bill up WM enggak manis. Give me that match. Give me Goldberg. Gunta versus Goldberg, take my money, bro. Goldberg belum retire, guys, ya. Harus semi, harus semi. Untuk nge-hype semi doang kalinya, ya. Apa untuk nge-hype semi doang itu? Atau ini hanya untuk nge-hype kedatangan semi untuk mengajar Gunta. Jadi WWE itu enggak mau cuma Goldberg nonton doang, mending masuk sekalian Bang Goldberg. Menangnya pinfall biasa, Dominik itu dikurung biar enggak ganggu. Enggak ada stipulasi lain. Kaget saya. Ya Allah. Saya kira jatuh beneran itu anak haram. Nyakut ternyata kakinya, guys. Gila. Gila. Konsepnya. Holy shit. Kecewa gak jatuh beneran? Takutnya kecelakaan itu. Itu Dominik jatuh kepala duluan, guys. Anda mau kok Dominik kepalanya pecah? No DQ untuk Dominik, guys, ya. Abis. Itu siapa, guys? Iya, Raquel, guys. Iya, bener, Raquel, guys. Raquel is here, bro. Part of Judgment Day, kau manis. Raquel mania, punggung is back, guys. Part DQ, guys, matchnya, guys. DQ, guys. Menang Rhea Ripley, DQ, guys. Salah gak sih? Ini salah gak sih? Klimaksnya harusnya Liv Morgan menang gak sih? Tuh, Raquel naikin ke atasnya. Si Raquel berarti dalam kepalanya skenarionya naikin Liv Morgan di atas Mami. Iya gak sih? Salah komunikasi gak nih, guys? Kayaknya ya. Kayaknya salah ya. Harusnya bisa Liv Morgan menang dong, harusnya dong ya. Misal nih, wasitnya tuh yang komunikasinya kurang mungkin. Wasitnya harusnya fokus ke Liv Morgan. Raquel menghajar Mami. Raquel naikin Mami, Liv Morgan kasih serangan itu. Mungkin gitu harusnya. Atau memang sesuainya memang begitu, enggak tahu juga sih, guys. Berarti kita harus olahraga dulu, guys. Ngantuk. Oh, Power Slam. Biar enggak ngantuk, guys. Mantap. Solo apa sepatu tuh kalau ngapa-ngapain tuh bagus, guys. Fatu itu kalau ngapa-ngapain itu selalu terlihat kuat. Ngapapun dia, ngapain aja. Tapi biasanya suruh kerja batin sendiri. Kaget saya, ya Allah. Siapa itu? Ada yang pakai hoodie. Ada yang pakai hoodie, siapa itu, guys? Jimmy Uso return. Itu dia yang kau tunggu. Jimmy, itu dia. Mana tamarin yang nanyain Jimmy? Jimmy datang, guys. No Yid datang membela Roman Reigns, guys. Dia babyface sekarang. Spears by Roman Reigns. Solo Sikoa. And we have a winner. Roman wins thanks to Jimmy Uso. Jimmy Uso, my tribal chiefnya adalah Roman Reigns. Let's go. My prediction was right. But I don't know. Jimmy Uso akan return. I don't know, guys. Ngeri, penontonnya happy. Tapi tidak ada drop, guys. Siapa sih yang bilang ada drop tuh? Siapa sih? Siapa sih yang mulai ngomong ada drop? Cewa kan anda? Mana ada drop? Agak ada, Shumel. Jimmy aja cuma... Cuma Jimmy yang keluar opening aja gak apa-apa. Jimmy gak apa-apa. Kenapa kamu butuh main event keluar ya, Jimmy? Gak ada mobil drog di parkiran. War Games, guys, ya. Jelas War Games ini.
Jimmyuso tuh korbannya. Kodok terbang baru saja. Thank you kodok terbang, nice. 100.000. Wei, kapan mulai tayang di Netflix, Bang? Gak ada truk, bodo amat, yang penting ada kodok. Gak ada truk, apa truk, mana ada. Jangan, gak usah berharap-harap truk. Udah pulang, gak ada parkir juga gak ada. Dia tadi cuma mampir di Georgia doang, bukan berarti dia datang ke Bad Blood, guys. Jangan mau, guys. Yang mau percaya sama rumor-rumor orang yang cuma berharap sesuatu yang besar. Mending kalian nge-sell main eventnya. Jimmy mah gak penting, Jimmy. Gak kelar-kelar. Dadah. Mana ada truk? Udah, Roman pamit, gak perlu pakai salam-salaman, gak perlu. Roman akan menantang Cody next time, title. Ayo, ambil keputusan. Roman, kamu mau bantu Cody gak? Cody? Oh ya, bantu guys. Jimmy Uso nunggu keputusan Roman guys, untuk bantu Cody guys. Roman bantu Cody guys. Roman, Cody, Jimmy. Roman, Cody, Jimmy akan satu tim guys. Satu lagi mungkin sih, Jey Uso kali guys ya. Mungkin bukan semi kali ya, Superman, abis kau solo. Abis kau solo. Siapa yang ngarepin batu? Kagak ada batu. Turu. Nih, ini kita tuh dapat apa momentum apa? Momen-momen kayak gini tuh yang dicari. Roman pegang title-nya, ngasih lagi ke Cody, Roman bantu Cody, akhirnya memutuskan. Shit! Let's go! Hey. People's Champion kita bawa title. Hey, itu dia ternyata beneran keluar guys. Beneran keluar guys. That's the big guy. Ekspektasi kita dipermainkan, ekspektasi kita dikabulkan. The Rock is here, the final boss. Melihat bagaimana Roman membantu Cody, apakah kau mengkhianatiku Roman? Kau membantu Cody Roman, aku membelamu mati-matian di WM. Sekarang kau membantu Cody. I'm the people's champion and the final boss. You disrespect me. You disrespect the legacy. Ada Jimmy, ada The Rock.